kayak mau lompat gitu alias mau bunuh diri gitu. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Ya udah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi di videoku kali ini itu merupakan kelanjutannya dari video aku yang pernah aku bikin, yang misteri dari lagunya Hey Don't Do It Please. Nah jadi ada yang komen kemarin itu, dia bilang, "Kak, aku pengen denger lagunya, cuman aku takut," gitu. Jadi aku langsung berinisiatif aja untuk bikin reaction dari lagunya Hey Don't Do It Please. Oke, penasaran? Langsung aja kita nonton bareng-bareng, oke? Oh iya, sebelum kita nobar, buat kalian yang penasaran arti dari lagu Hey Don't Do It Please itu apa sih, kalian boleh banget langsung cek ke description box atau aku bakal taruh di icard di atas. Jadi buat kalian yang mau nonton itu boleh banget langsung ditonton aja ya. Oke guys, jadi langsung aja di sini aku mau dengerin lagunya ya guys. Ini durasinya sekitar 3 menit 39 detik. Jadi enggak terlalu lama. Untuk video klipnya di sini aku My R yang English cover. Menurut aku lagunya ini tuh asik banget, gak ada serem-seremnya sih, tapi maknanya yang benar-benar dalam banget sih. Jadi Denny emang ada dua versi ya, jadi ada yang English, ada yang bahasa Jepang gitu. Jadi lagunya memang rada ngebeat gitu, jadi bukan yang set music gitu guys. Jadi ini bentuknya kayak dalam anime itu sih guys, animasi. Lagunya asik banget guys, jadi dia ngebeat gitu. Oke, ini udah mau habis, bentar lagi. Jadi terakhirannya itu cewek yang kardigan warna kuning itu kayak mau lompat gitu alias mau bunuh diri gitu. Jadi sesuai dengan
yang pernah aku bahas arti dari lagu Hey Don't Do It Please ini. Jadi sekali lagi buat kalian yang mau nonton penasaran banget, kalian boleh banget langsung aja nonton videonya, aku udah pernah bikin. Oke guys. Guys, jadi kayak gitu aja sih reaction dari lagunya Hey Don't Do It Please. Jadi video klipnya itu benar-benar gak ada seremnya sama sekali. Jadi lagunya itu ngebeat dan juga menurut aku bagus sih lagunya. Cuman artinya itu yang mendalam banget. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya, komen dan juga subscribe di bawah. Dan buat kalian yang mau request boleh banget langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ya. Nanti aku usahain bakal bikin videonya. Oke guys, jadi sampai jumpa di lain hari. Dulur-dulur aku. Bye-bye.